Halo. Halo, Mas. Apa kabar? Baik. Halo, Mbak Winda. Halo, Cika. Iya, baik. Ini wow. Bagus banget ini lukisnya. Iya, terima kasih. Cik. Iya, Pak. Belum nanya, lu bisa gak warnain tempat begini? Kayaknya kalau serapi ini... Ya, coba. Boleh nggak? Boleh kan? Boleh kan? Boleh. Angker bagusan Mbak Winda, saya coba dulu. Bener ya? Coba-coba. Kita belajar supaya bisa. Iya ya. Hmm. Ini kan Mbak Winda. Iya, itu yang kuning. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketawain ya? Enggak. Bisa kok kalau mau nyoba pasti bisa. Serius? Iya. Aduh. Bismillah. Beber. Bisa kan? Bisa. Pak awas pak, nggak kelihatan kamera tuh. Lo bisa? Warnanya beda itu, kuningnya beda, kuningnya muda itu, kuningnya tua di bawah. Masa sih pak? Iya. Oke baik, dengan begini lukisannya sudah tidak laku lagi ya. Tangan. Jangan gitu dong. Ini bagus ya gambarnya, bagus ya? Bagus. Yang punya Winda kan yang bagus, yang saya mah jelek kan? Iya lagi. Gak bakat, Pak. Kalau Winda emang suka melukis? Ya, emang hobi menggambar dari dulu. Oh, kalau sekarang umurnya berapa? 27. Suka melukis sejak? Sebenarnya sejak kecil sudah suka menggambar, tapi kalau untuk pekerjaan baru 3 tahun ini. Oh, ini emang pekerjaannya? Terus nanti langsung dijual-jual gitu? Iya, nanti dijualnya di Facebook. Jualnya di Facebook. Oke, ya. Kita belum sapa penonton kita tuh lagi tegang-tegang di depan sana ya. Luar biasa. Ini pasti paskibraka ya. Silakan ini yang dari putih dari mana? Tepuk tangan. Oke, cukup. Ini yang saya baru saja mau bilang, oke okay, Yel, tapi bisa 8 menit ya. Jadi enggak usah ya. Oh iya, ada Yel. Enggak usah. Oke, okay, baik. Yeah. Oke, okay, kita kenalkan dulu, ini adalah Winda. Nah, Winda ini adalah seorang pelukis yang menjual lukisannya di Facebook ya. Iya. Yeah. Dan ini adalah contoh-contoh lukisan yang dijual oleh Winda. Nah, kalau Anda lihat bahwa Winda ini memiliki kebutuhan khusus ya. Jadi sebenarnya kita lihat bahwa dalam posisi seperti ini itu menurut kita mungkin agak sulit untuk seseorang bisa melukis seperti ini. Tapi Winda sendiri mengalami kesulitan tidak sebenarnya melukis, Winda? Ya, kalau kesulitan iya, karena untuk posisi duduk juga sulit dan untuk menjangkau juga sulit, harus pegang satu tangan lagi untuk bisa menjangkau yang tinggi. Nah, kenapa? Memang tangan satunya nggak bisa untuk naik ke atas? Nggak kuat ototnya. Oh, ototnya yang nggak kuat? Iya, okay. Memang lemes ya. Memang lemas, tapi ini tidak ada masalah sama sekali? Ada, sebenarnya ada masalah, tapi ya masih bisa. Tapi masih bisa? Iya. Oke, okay. Kalau boleh tahu, ini sejak kapan Winda mengalami hal seperti ini? Sejak umur 6 tahun ke atas. Sejak usia 6 tahun ke atas? Iya, iya. Sejak usia 6 tahun ke atas sudah suka lukis? Belum, lebih dari itu. Kalau ya 6 tahun masih main lah kayak anak-anak biasa. Mm-hmm. Lalu setelah itu belajar melukis? Iya, suka menggambar tuh hobi sebenarnya. Cuma mulai menekuninya sejak bapak saya meninggal. Sejak bapak meninggal? Iya. Oke. Okay. Kenapa sejak bapak meninggal, terus kenapa bisa menekuni hal ini? Karena saya yang menjadi tulang punggung keluarga. Kamu yang jadi tulang punggung keluarga? Iya. Jadi awalnya bagaimana? Ayah, ibu meninggal atau? Ibu masih ada. Tapi? Kakak juga. Kakak saya juga di Fabel. Oh, kakak juga di Fabel? Iya, yang bintang tamu sebentar lagi. Oke. Okay. Lalu kamu yang melukis? Ya melukis awalnya juga nggak punya modal ya buat belikan pas atau alat-alat lukis. Lalu ada seorang pengusaha yang bantu awalnya untuk beli alat-alat lukis, Pak Santiawan namanya. Beliau karena lihat lukisan Winda katanya dia lumayan bagus, coba dikembangin. Nah dari situ Winda belajar. Nah, lalu coba dipasarin di Facebook, tapi agak susah juga waktu itu awal-awalnya. Kenapa susah? Ya belum banyak yang tahu ya tentang ini. Lalu ada seorang pengusaha lagi yang datang, Pak Purnama namanya, pemilik Wake Resto Endolpin. Dia datang membawa wartawan dari media cetak. Nah, sejak saat itu baru tersebar banyak di media dan juga di Facebook, baru mulai dikenal. Akhirnya mulai banyak yang mesen. Akhirnya mulai banyak yang mesen? Iya. Oke, okay. Nah sekarang kalau boleh tahu nih, jadi kan sebenarnya Winda itu melukis sebenarnya untuk profesi karena untuk mencari uang. Untuk kebutuhan, kan? Kebutuhan, ya untuk menghidupi keluarga. Untuk menghidupi keluarga, yaitu kakak.
dan kakak, ibu. Kakak, ibu dan adik bungsu saya yang masih SD baru kelas 1. Masih SD baru kelas 1. Ya. Berarti membayari sekolah dan sebagainya. Iya. Oke, nah boleh tahu nggak lukisan Winda itu dijual dengan harga berapa? Tergantung ukurannya. Kalau yang untuk segini 1,5 juta. 1,5 juta. Kalau yang lebih besar sedikit 2,5 juta. Nah, 1,5 juta itu melukis itu butuh waktu berapa lama? Sekitar 10 hari. Sekitar 10 hari? Iya. Sekitar 10 hari dan itu gimana? Kalau sekarang kan tadi kan katanya dulunya susah laku. Iya. Tapi sekarang setelah masuk ke media sosial, akhirnya iya, lebih gampang untuk laku. Iya, apakah iya itu pasti laku atau? Kalau untuk 3 tahun ini selama ayah nggak ada itu ya puji syukur masih ada ya yang rame belinya. Yang mudah-mudahan untuk kedepannya juga. Untuk kedepannya juga? Iya. Oke, baik. Nah, ini lukisan bisa pesan? Bisa lewat Facebooknya kakak saya karena dia yang ngelolanya. Lewat Facebook kakak saya atau di websitenya dia ada halamannya kok. Enggak, maksud saya bisa pesan mau lukisan apa gitu? Oh enggak, sesuai temanya saya karena kan saya otodidak. Basicnya saya itu kan lukisan Bali yang kayak gitu biasanya. Kalau untuk lukisan wajah itu enggak saya. Lukisan wajah, oh berarti lukisan Bali. Iya, lukisan Bali. Lukisan Bali. Nah, oke. Okay. Nah, Winda sendiri dengan keadaan seperti ini, enggak, apa kesulitan paling tinggi dalam melukis? Kesulitannya itu udah menjangkau. Kenapa dan tidak ditaruh di bawah? Enggak bisa, harus diberdiriin karena kan fokusnya kita berdiri. Kalau di bawah beda lagi nanti. Hasilnya akan beda? Akan beda, harus diginiin. Dan kalau sehari itu kerja 8-9 jam. Jadi punggungnya ini agak susah, agak berat. Agak berat, mm-hmm. Oke. Nah itu tidak dibantu oleh apapun? Tidak. Justru kalau dibantu apa gitu, bantal, itu susah. Oke, nah kalau dalam keadaan seperti ini apakah Winda ngerasa nggak nyaman, sakit? Cuman lebih gampang capek, kalau ada yang organ tubuh yang sakit sih enggak, cuma capek itu lebih cepat. Cuman capek lebih cepat? Iya. Karena harus dalam posisi duduk iya seperti ini? Karena berat dia kan, dari pinggangnya itu udah lemes. Iya, iya, iya. Maaf, Winda ini mengalami apa sebenarnya? Kalau dulu sempat diajak ke dokter spesialis anak itu kan, enggak ada penyakit kata dokter, biasanya kan polio mungkin orang kira, tapi enggak ada. Jadi tidak diketahui ya dokter? Tidak pernah diketahui. Setelah itu ke dokter lagi kan? Pernah, sering. Dokter pernah, obat alternatif pernah, tapi memang nggak ada penyakit apa-apa. Oke, okay. Jadi yang Winda alami ini sekarang apa rasanya? Cuma ya ini kondisinya kan semakin menurun ya. Kalau dulu punggungnya masih normal. Ya semakin lama ya semakin bungkuk kayak gitu. Nggak tahu juga apa, karena diagnosa dokter sih nggak ada apa-apa. Ya, tapi Winda sekarang maksud saya gini, merasa lemes kah atau apakah, sakit ototnya? Iya, lemes. Untuk tubuhnya memang lemes. Berarti Winda yang bisa bergerak bagian apa saja? Atau yang tidak bisa bergerak apa? Bergerak bisa, tapi itu pelan. Kaki bisa? Harus digeser pelan-pelan. Enggak. Tapi tidak bisa bergerak sendiri? Tidak. Oke, berarti untuk akomodasi tiap harinya menggunakan kursi roda? Jarang, kecuali kalau ada urusan keluar baru pakai. Kalau di rumah ya lesehan di bawah gitu aja, geser-geser sedikit bisa. Karena di rumah? Karena lebih bebas di bawah. Oke, okay, baik ya. Jadi ini adalah lukisan yang Winda kerjakan ya. Dan dia mengerjakan ini sebenarnya untuk kebutuhan keluarganya. Dan sekarang ini menarik sekali karena lukisannya laku ya. Iya. Lukisannya laku juga dan itu ada di Facebook. Nah kita akan menghadiri juga, ini adalah kakaknya Winda. Kakak Winda ini juga mengalami difabel ya, dan tidak putus asa karena beliau menulis buku-buku yang untuk dijual juga ya. Iya, dijual, sudah laku 500 eksemplar. Wuh, berlaku 500. It's very interesting karena hal-hal seperti ini menunjukkan pada kita bahwa mereka yang mengalami mungkin kalau saya bisa bilang keterbatasan, tapi mereka tidak mudah putus asa ya. Merefleksikan pada diri kita sendiri ketika kita merasa diri kita sempurna, tapi kita kadang mudah putus asa. Well, take a look at them and their life. This is gonna be a very good lesson. Jangan kemana-mana, tetap di Hitam Putih. Baik, kita kembali lagi di Hitam Putih dan ini adalah contoh lukisan yang sudah diselesaikan. Sayang, ya. Ini dia.
Bagus ya warna-warni. Ini saya adalah apa? Ya, Pak. Saya sebenarnya suka yang itu tuh. Saya pasang titik. Yang mana, Pak? Take a look at that. Yang banyak orang-orang. Ya, ya, kameranya bisa diambil enggak? It looks so beautiful. Lihat, lihat. Sukanya karena apa? Apa ya? Ini menurut saya agak sulit loh karena warnanya tuh sama semua. Itu warnanya tuh sama semua. Tuh, tapi iya, dia iya bisa membedakan antara orang yang satu dan orang yang lainnya. Berapa lama bikin begini? Ya. Itu berapa lama buat? Berapa lama? 2 minggu. Itu 2 minggu? Iya. Buat itu selama 2 minggu? Iya. Wow. Harganya? 2,5 juta. 2,5 juta. Iya. Kenapa itu belum laku? Udah. Sebenarnya udah laku. Ini harusnya udah dikirim, tapi saya bawa ke sini dulu. Oh gitu. Iya. Siapa yang beli? Siapa nanti biar nonton. Ada dari Jakarta juga katanya. Oh, siapa ada, namanya? Ada di Jakarta juga. Siapa namanya, Kak? Ibu semuanya tuh di Facebook. Udah dibayar? Udah dibayar. Bu, ini lukisannya masuk TV dulu, Bu. Saya lebihin aja buat saya gimana? Jangan. Udah kekurangan itu. Kalau orang udah di saya duluan, saya yang lihat. Yang bayar duluan, Bu. Dia nggak bisa dong. Bisa, orang mesti tinggal dikirim. Jadi dia dikasih nggak? Dikasih nggak nih kalau bayar lebih? Nggak bisa, kita harus profesional. Untuk ibu tersebut ya? Iya. Oh ya, maaf tapi ibu ya, yang namanya di Jakarta itu di jalanan kadang banyak begal bisa terjadi di mana saja. Jadi seandainya barang Anda tidak sampai ke tempat Anda, jangan salahkan saya atau pelukisnya ya. Memang kejahatan di Jakarta banyak sekali. Hehehe. Saya kalau nggak bisa beli, saya ngambil biasanya. Jahatnya. Ya, dan di sini sudah ada Mas Agus, ya, Pak, ya, kakaknya Mbak Winda ya. Ada Agus, ada Winda, dan Ibu. Ya, Ibu Warsiki. Ibu ngeliatin saya terus deh tadi, Bu, rasanya. Ini, kayak mimpi aja. Kayak mimpi aja. Ayamnya, ketemu Mas Gabe juga cita-citanya kesini, ketemu sama Mas. Cita-citanya kesini? Iya, ketemu sama Mas. Benar? Iya. Bener ini, Bu? Ya, waktu yang paling terharu kan waktu Mas sakit itu ya. Iya, Ibu udah sedih di rumah kan. Kenapa ya? Itu mudah-mudahan sehat itu. Waktu saya lagi sakit. Iya, waktu sakit tidak bisa jalan kan dulu kan. Oh. Waktu orangnya bisa. Terima kasih banyak loh, Ibu. Iya, iya. Waduh, saya bangga sekali, Bu. Mudah-mudahan kalau diundang ke rumah Uya nggak gitu ya, Bu ya. Oke. Iya, iya. Tapi menarik sekali ya. Oke, nah ini jadi Bu, ini yang menarik adalah mereka ini dalam keadaan difabel, tapi mereka bisa berkarya. Ini kan sulit sekali ya ngelihat hal seperti iya, ini. Iya, sulit harus ngurus anak tiga-tiganya. Dulu sih 4 anaknya, sekarang udah meninggal 1. Meninggal 1 karena apa, maaf? Karena sakitnya itu paru-paru basah. Karena paru-paru basah? Iya. Oke, okay. Dan maksud saya begini, ibu sendiri artinya ibu rumah tangga? Iya, ibu mengurus rumah tangga. Anak-anak. Selain ibu rumah tangga, saya juga jadi gurunya anak-anak. Kan yang ketiga-tiganya sama sekali nggak pernah sekolah. Sama sekali. Yang terakhir? Yang terakhir sekarang baru kelas 1 SD. Oke, oke. Okay. Nah artinya pada saat itu, pada saat bapak masih ada, bapak bekerja apa, Bu, kalau boleh tahu? Bapaknya cuma tukang ukir. Tukang ukir kayu. Tukang ukir kayu. Iya. Oke, okay, artinya income pendapatan dari bapak 100%. Iya, iya. Iya. Dari bapak 100%. Iya. Iya. Okay. Tapi anak-anak kan belum bisa melukis dulu. Belum bisa melukis dulu. Anak-anak belum bisa melukis. Belum bisa. Saya nggak ngerti pada saat bapak meninggal, lalu Winda tiba-tiba bisa bagus sekali ngelukisnya. Iya, karena kita tekun belajar ya, karena waktu itu juga dibantu dengan alat-alat lukis oleh Pak Santiawan, pengusaha itu. Oke, ya. Artinya karena memang niat ya? Iya, niat. Niatnya dia. Karena niat. Nah, kalau tidak salah katanya kakak ya berarti ya? Iya, katanya kakak yang awalnya suka ngelukis. Iya, dulu. Tapi karena sekarang duduknya udah tidak bagus, sulit, jadi nggak bisa lukis lagi gitu. Oh, karena posisi duduknya? Iya, sudah sulit. Kalau dulu duduknya mudah, duduknya nggak usah pakai bantal gitu. Sekarang tidak bisa? Tidak. Cuma sekarang bisa nulis. Cuma bisa membuat sebuah buku sama membuat kaos kata-kata motivasi. Membuat buku dan buat kaos kata-kata ya, motivasi. Dan masarin lukisannya Winda juga di Facebook.
I see, oke. Okay. Nah, ini ya Anda ngajarin adik ngelukis apa enggak? Enggak, dia bisa sendiri. Oh, dia bisa sendiri? Iya, dia bisa sendiri. Ya, saya mau tanya, dia kan bisa sendiri ya, Winda ya, bisa sendiri. Ya. Sebenarnya bagusan lukisan siapa? Agak beda ya, temanya, tema sama lukisan harus itu sama dia beda. Oh, memang beda? Beda temanya. Ya. Oh, tadi saya ngarepin bagusan saya lah gitu. Ya, beda temanya memang. Karena memang beda lukisannya? Iya. Oke, oke. Cika ada bukunya ya? Iya Pak, ada bukunya Mas Agus ya. Agus ini membuat buku ya. Dan bukunya bisa dibeli di Facebook juga? Di Facebook, ya dijual, cuma dijual di Facebook saya. Hanya di Facebook? Ya, nggak ada di toko. Oke, kenapa nggak dijual di toko buku, dimasukin ke toko buku? Karena yang ngebutin itu bukan penerbit besar gitu. Oh, karena bukan penerbit besar, ya, makanya jualnya bisa jual di jual sendiri ya, di Facebook ya? Iya. Oke, Cika boleh lihat? Ini siapa boleh tahu? Ibu waktu belakang masih muda. Ibu waktu masih muda. Iya. Oh. Cantik ya? Cantik. Iya, ibu cakep banget. Ini yang lukis siapa, Bu? Itu Faman. Itu Faman. Faman juga bisa lukis. Oh, jadi punya keluarganya berdarah seni sebenarnya. Yang ya. Dari Singaraja. Yang dari Singaraja. Yang dari Gianyar, bapaknya yang bisa ngukir gitu. Oke, Putu Agus Setiawan, Nukomang Warsiki, dan ya. Perjuangan menembus kemelut kehidupan. Jadi, buku ini tentang apa ya? Tentang perjalanan hidup kami dari awal. Tentang dari ibu masih kecil sampai sekarang ini, dah. Ceritanya dimulai dari ibu masih kecil sampai sekarang, dah. Sejak ibu masih kecil? Ya, sejak ibu masih kecil sampai sekarang, ceritanya. Wow. Kisah nyata lah kehidupan kami. Dan ini kalau orang mau mendapatkan bukunya, larinya ke Facebook, boleh tahu Facebooknya apa? Agus Kepopers. Mbak Cika pasti tahu. Agus Kepopers. Tadi baru di Agus Kepopers. Iya. Yeah. Agus? Kepo, suka apa? Suka Korea. Kepo, suka yeah, Korea. Suka, yang suka Agusnya? Dua-duanya. Dua-duanya. Jadi Agus Kepopers. Agus, boleh dicari tuh. Agus Kepopers ya. Sebenarnya selama ini Kepopers itu orang-orang kepo sebenarnya. Agus Kepopers ya. Iya. Oke, okay. Instagramnya nggak ada? Nggak ada, nggak punya. Oke, okay, jadi hanya cuma langsung FB itu aja ke Facebook. Ya. Jadi kalau mau beli bisa langsung ke sana ya. Iya, bisa langsung info di sana. Iya, ini sudah terjual 500 eksemplar, padahal belum resmi ya dipasarkan ya. Iya. Baru dicetak sudah. Dalam satu minggu sudah terjual 500 buku. Oke, okay, boleh tahu harganya berapa? Cuma 80.000. 80.000? Iya. Ditambah ongkos kirim nanti. Ditambah ongkos kirim? Iya. Kalau saya lebih ngerti ya, tambah ongkos kirim. Gitu ya, iya. Oke, okay, buat Anda yang ingin membeli buku ini ya, dan ini menarik sekali karena ini adalah sebuah kisah perjuangan hidup seorang wanita yang membesarkan anak-anaknya, dan saya bisa melihat bahwa sepertinya anak-anak Anda ini sangat amat mengidolakan ibunya gitu. Iya. Ya, jadi buku ini terbuat untuk itu ya. Ini dipersembahkan ya, untuk ibu. Untuk ibu yang sudah mengajari saya membaca. Kalau tidak diajari sama ibu, gimana saya bisa buat ibu? Kan ibu yang mengajari saya membaca. Saya kan tidak pernah sekolah. Jadi, tidak pernah sekolah ya? Iya, jadi sama sekali tidak pernah sekolah. Cita-cita hidupnya ibu dan penjualan. Belajarnya juga bukan dari buku, tapi di atas tanah ini. Ya, pakai pensilnya pakai lidi dulu karena pada tahun itu masih sulit tahun, kalau nggak salah tahun 80 berapa itu ya? Tahun 90-an. Belajarnya pakai lidi? Pakai lidi, karena waktu itu nggak bisa beli buku bapaknya. Bikin buku nggak bisa sama sekali. Wow, tapi dia bisa menghasilkan. Saya itu bertekad biar dia, karena dia kan nggak sekolah sama sekali. biar bisa baca, bisa menulis itu. Nanti biar enggak dibohongi itu kok sama teman-temannya, cuma gitu dekat saya. Makanya sekarang saya cuma punya anak satu namanya Bunga Ayu Lestari. Saya ingin sekali anak saya sekolahnya biar tinggi-tinggi gitu. Karena cita-citanya juga dari cita-citanya dokter. Jadi dokter ya. Karena kakaknya sakit semua. Karena kakak dan ini kakak-kakaknya sakit semua, nanti dia nanti yang ngintik gitu katanya. Yang baru besar itu anak saya. Wow.
Saya yakin pasti bisa lah ya. Ya amin. Amin. Saya mau bertanya sama ibu sebenarnya. Kita tahu yang namanya ibu itu, orang tua itu pasti menyayangi anak-anaknya. Ya. Tapi menurut saya, kata orang tua menyayangi anak-anaknya itu sebenarnya hanya sebuah kiasan. Kenapa? Karena kita tahu juga banyak orang tua yang tidak peduli sama anak-anaknya. Iya, banyak sih banyak. Ada orang tua yang membuang anak-anaknya. Ada orang tua yang menggunakan anak-anaknya untuk hal-hal tertentu. Itu nggak bisa dibohongi. Jadi orang tua mencintai anaknya, ibu mencintai anaknya itu sebuah kiasan yang sebenarnya tidak semua orang tua melakukan hal seperti itu. Iya. Tapi Anda dengan keadaan anak, maaf ya, dengan keadaan difabel seperti ini, pasti penuh dengan tekanan. Iya. Betul kan? Pasti penuh dengan tekanan. Anda nggak pernah merasa ingin menyerah? Enggak, sama sekali enggak pernah menyerah. Saya dulu bapaknya kan kerjanya jauh. Kalau gendong anak itu, ini kan hampir sebaya ya, ini cuma beda 3 tahun ya. Kalau gendong anak itu kedua-duanya digendong gitu. Dua-duanya digendong? Ya, dua-duanya digendong gitu. Enggak pernah menyerah. Siapa sih yang mau kayak begini gitu kan, kalau saya kan gitu kan. Itu juga ini anak saya gitu kan. Apa yang membuat Anda pasti pernah lah yang namanya capek? Enggak, saya enggak pernah mengeluh untuk capek. Enggak pernah sama sekali. Saya selalu kok menyayangi anak-anak saya. Dengan ya tetap berusaha, tetap berjuang. Sama dengan mengajari anak saya membaca, menulis itu. Karena sekarang Windanya udah bisa membaca dan udah bisa ngelukis. Ada tamu-tamu yang dari luar negeri, seharusnya kan dia ngajak guide gitu ya, pulang ya. Saya bertekad ya biar bisa bahasa Inggris, walaupun dia bahasa pasaran. Saya punya kenalan, saya minta di sana kamus itu, ini nak, ini kamus untuk belajar nanti bahasa Inggris, nanti kalau ada tamu biar ada ajak guide ke sini pulang gitu. Makanya dia bisa gitu. Adiknya bisa bahasa Inggris. Adiknya juga bisa bahasa Inggris. Ya. Mas sedikit lah. Iya itu bahasa, enggak lah bahasa pasaran gitu. Ya pokoknya ngerti lah ya. Ya pokoknya ngerti, kalau ya. Diajak ngomong itu sama tamunya bisa kok dia nyahut gitu. Iya. Nah, Anda sendiri mengatakan bahwa Anda enggak pernah merasa capek. Enggak. Sama sekali. Sama sekali. Capek. Apa yang membuat Anda tidak bisa merasa capek? Ya karena saya dari kecil, dari umur kelas 3 SD, udah enggak punya ibu. Tidak, ibunya udah meninggal waktu itu. Terus saya tinggal sama nenek. Saya punya saudara, tapi saya tinggal sama nenek. Udah saya gede, udah dewasa kayak gitu, baru saya pulang gitu. Terus keburu punya ibu tiri lagi gitu. Udah bekerja keras. Terus bekerja, terus baru kelas 6, tamat kelas 6 SD udah bisa bekerja, mencari nafkah. Iya, mencari nafkah untuk anak-anak, untuk adik-adik saya dulu. Itu yang membuat saya tidak pernah menyerah gitu sampai sekarang, tidak pernah menyerah. Pernah bertanya kenapa harus anak-anak saya mengalami hal seperti itu? Ya pernah di dalam hati, kalau di Bali kan di Puri itu ya bertanya ya kenapa sih saya nasib saya kok begini kan. Terus lama-kelamaan saya, karena saya membaca-baca buku, senang kok baca buku itu, oh ini mungkin takdir ya. Kalau takdir kan enggak bisa ditolak ya. Kalau nasib buruk bisa ya diperbaiki. Kalau kita enggak punya uang. Kalau kita kerja semangat pasti punya uang. Kalau enggak punya uang bodohnya kita iya. Gitu kan. Kalau takdir kan tidak bisa. Ya, takdir memang asalnya dari sana. Kita enggak bisa nolak takdir gitu. Jadi gitu. Artinya Anda memilih untuk hidup melawan hal tersebut semaksimal ya, mungkin. Ya, saya harus melawan. Oh, bahwa ini takdir saya. Saya tidak boleh menyerah. Ini karma saya. Mungkin kehidupan yang dulu, mungkin entah gimana perbuatan saya sama anak-anak saya, maka di dunia ini dipertemukan kayak seperti ini. Gitu. Ya, Anda menyayangi mereka? Iya, dengan setulus hati. Menyayangi. Sampai dulu kan tidak bisa kerja. Bukannya sekarang aja saya sayang sama anak-anak. Udah dari dulu, dari kecil udah gitu kan. Sayang, gak pernah saya marahi anak, gak pernah. Winda Agus. Ya.
Kalian sayang sama ibu kalian? Iya, tentu. Kalau tidak ada ibu, bagaimana? Hanya ibulah kekuatan kami itu. Makanya sekarang kami berusaha untuk bisa meringankan beban ibu dengan mencari nafkah, ya dengan melakukan sesuatu yang bermanfaat, biar bisa menghasilkan penghasilan gitu. Agus, bisa ngomongnya ke ibu bukan ke saya? Agus gak bisa lihat ke sana. Gak bisa ke sana. Gak apa-apa. Ya. Ya ibu, terima kasih semuanya ibu atas mungkin ibu di tengah kasih sayang kamu. Ibu selama ini. Dan aku akan berusaha sama Winda biar ke depannya ibu bisa lebih ringan beban hidupnya. Iya, iya terima kasih. Terima kasih ya ibu, udah merawat kami dari dulu sampai sekarang dan tidak pernah mengeluh sedikit pun. Ya semoga kedepannya kami bisa membahagiakan ibu dan juga adik. Iya. Ya. Baik. Very amazing. Nah, sebentar kita ada apa di belakang? Kita punya sedikit hadiah buat Mas Agus, Mbak Winda, dan Ibu. Nah, kami juga ada hadiah untuk Mas Deddy. Oh, punya hadiah juga buat Mas Deddy? Ah, yang kasih hadiah kan saya. Iya, sama-sama. Yang sama. Iya, sama-sama. Bercanda, Mbak Winda. Kayaknya dikit ya. Kayaknya Mbak Winda ngasihnya hadiahnya, Mbak. Hadiahnya Mbak Winda. Itu anaknya, Bunga juga ingin sekali ke sini, ke Dongo. Oh, ayo, Mbak Winda. Bunga, sini cantik. Ke sini, ya. Nih, ada hadiah. Yang paling bungsu. Kamu yang mau jadi dokter? Iya. Kenapa mau jadi dokter? Ambil Mbak Eri enggak bawa. Semuanya sakit, ayahnya juga sakit, kakaknya. Terus? Jadi karena itu ingin jadi dokter. Supaya? Supaya pokoknya mau jadi dokter. Supaya bisa nyembuhin kakak-kakak. Oh, this is so cute. You will become a doctor. Okay, kita mau tukeran hadiah. Ini adalah alat-alat untuk melukis. Terus ada kaos juga. Ini kaosnya dari Daniel Mananta. Karena katanya ngefans ya sama dia. Kalau ketemu salam ya. Ah, saya sering ketemu tapi saya malas ketemu dia. Oh, gitu ya. Ngomongin sama orangnya ya. Iya. Ini buat buat saya. Oh, ini buat saya. Oke. Okay. Ini adalah dari Agus. Ini dari Agus. Itu baju untuk Mas Deddy 2, untuk Kika 1. Ya, yang mana ini untuk Mas? Iya, Kikanya. Makasih, Bu. Ini buat Mas Deddy. Nah, ini kaosnya bukan sembarang kaos karena ada kata-kata motivasinya kan ya, Bu? Iya, iya. Coba saya baca punya saya ya, Bu. Itu kalau ini toko ini ada. Bukunya. Gimana, Bu? Ini toko ada. Nah, ini buku dari Pak Wayan Mustika namanya, Pak Dokter. Ada aja. Dari Pak Wayan. Dari Bali, beliau sudah seperti ayah bagi saya. Oke. Beliau sering mengajari tentang kehidupan, bagaimana harus kita kuat. Ini buat saya nanti ya. Iya. Sebagai ini wujud terima kasih karena kami sudah bisa hadir di sini. Oh, saya terima kasih karena kami butuh orang-orang seperti Anda untuk motivasi orang-orang Indonesia yang mana-mana. Dan ini adalah bajunya Agus, ya. Oke. Agus K-popers. Kita gak usah lihat K-popersnya, kita lihat ini aja. Jangan pernah meremehkan dirimu sendiri dan temukan bakat spesial yang ada pada dirimu. Ini adalah karya Agus. Ya, saya ingin mengucapkan terima kasih dulu buat Anda semua. Tadi Agus dan Winda mengatakan terima kasih karena diundang ke Hitam Putih. Well, basically kita yang berterima kasih pada kalian semua karena saya dan masyarakat Indonesia membutuhkan orang-orang seperti Anda untuk bisa memberikan motivasi yang luar biasa lagi, untuk bisa memberitahukan pada Anda semua termasuk saya bahwa menyerah bukanlah sebuah pilihan buat siapapun. Mereka harus balik ke bandara ya, mereka harus balik ke bandara jam 8. Jadi terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Terus berkarya, jangan pernah berhenti. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.
Agatha, saya punya foto banyak lagi peluk ibunya Winda ya. Dan mereka masih ngomong terima kasih karena diundang ke Hitam Putih. Dan sekali lagi kita mungkin harus terima kasih pada mereka karena bisa memberikan kita motivasi. Nah, bintang tamu kita sekarang ini juga akan memberikan kita motivasi. Dan menarik sekali karena saya punya seorang yang namanya adalah Pausal Nasir. Pausal Nasir. Pausal Nasir ini adalah seorang difabel juga. Dan mereka membuat, dia itu sekarang kerjanya adalah membuat kaki palsu dari sabut kelapa. Yang menarik, idenya diambil dari film Tom and Jerry. Itu yang menarik. Yang lebih menarik lagi, dia ini tidak pernah kuliah, tapi ikut di kelas kuliah, masuk ke dalam kelas kedokteran dan sebagainya, nyolong-nyolong. Jadi kalau ada lagi ada kuliah, dia pokoknya duduk aja di sana supaya dengerin orang kuliah seperti apa. So, dengan keterbatasan-keterbatasan itu, dia tidak berhenti untuk mencari ilmu dan ternyata ada hasilnya. Oke? Kita langsung invite saja, ini adalah Pausal Nasir. Apa kabar, Pausal? Oke. Tadi saya di sana ditulisnya Pausal ini difabel. Iya. Apanya yang difabel? Kaki kiri. Yang ini. Ini kaki palsu? Iya. Coba jalan lagi dari sana. Dari mana? Dari sini? Iya. Ini palsu? Iya. Tapi? Palsu tapi nyata. Palsu tapi nyata. Boleh saya lihat? Boleh. Oh iya. Pak, sakit nggak? Saya sakit. Oh. Tapi ininya tadi, gerakannya gimana? Gini. Iya, kayak biasa aja. Karena mengikuti bentuk kaki asli. Mengikuti bentuk kaki asli? Iya. Oh. Oke, okay, well, sebelum kita ngobrol, kita lihat dulu ini adalah cuplikan dari apa yang dikerjakan oleh Pausal. Silakan Pausal. Sekitar 12 tahun yang lalu, pemuda 31 tahun ini kehilangan kaki kirinya karena kecelakaan sepeda motor. Sebagai kepala keluarga, kondisi tersebut sempat membuatnya terguncang. Dia adalah Pausal Bahri, pemuda asal Lombok Timur yang pantang menyerah untuk dapat kembali berjalan. Tekad menjalani hidup normal, memetik semangatnya untuk kembali bangkit. Berawal dari pengalaman pribadinya, Pausal yang tidak mampu untuk membeli kaki palsu, akhirnya mencoba berinovasi untuk menciptakan kaki palsu dari sabut kelapa. Percobaan demi percobaan, serta inovasi terus dilakukannya dari mulai memakai pipa paralon, sabut batang pisang, serabut bambu, hingga akhirnya memutuskan sabut kelapa, merupakan bahan baku terbaik sampai saat ini. Kini Pausal sudah membuat lebih dari 100 kaki palsu untuk sesama. This is interesting. Saya boleh nggak lihat dalamnya seperti apa yang atau sama seperti ini? Sama seperti itu kan kaki untuk saya. Oh, ini kaki yang Anda pakai? Yeah. Oh, jadi dalamnya seperti ini ya. Berarti itu dipakein kaos kaki dan ini dimasukin. Dimasukin sampai sini? Iya, kayak sepatu. Kayak pakai sepatu? Oke, baik. Saya tahu bahwa saya punya, tapi boleh nggak kita lihat aja seperti apa? Sampai sana berarti ininya berbentuk dari latex seperti ini ya? Iya, sama. Kayak plak kulit. Seperti ini. Ini dibuat dari? Itu dari, sama kayak ini. Itu dari kayu. Kayu sama spon. Ini kan menentukan di kaki itu kan ada 3 persendian. Mata kaki, lutut sama paha. Ya. Kalau di kaki asli, mata kaki itu fungsinya mengikuti bagaimana dia tempatnya berpijak. Kalau di kaki palsu diaplikasikan, ada mata kakinya di sini. Dia itu kayak tiang yang goyang. Makanya saya buatin dia persendian di sini. Persendian ini berfungsi bagaimana dia menentukan posisinya untuk berpijak. Berarti tergantung berat badan juga dong. Jadi Anda buat harus tergantung berat badan orang juga dong. Bukan tergantung berat badannya, tergantung dari bentuk kaki orang itu. Karena kan bentuk kaki itu kan beda-beda. Contohnya kaki palsu itu bukan seperti kita membuat sepatu. Kalau sepatu misalnya ukurannya 40, pasti dia masuk kan.
karena kaki asli itu akan mengikuti bentuk dari sepatu. Kalau kaki asli mengikuti bentuk kaki palsu, dia itu sakit. Nah, makanya konsepnya kaki palsu mengikuti bentuk dari kaki asli. Artinya setiap orang beda-beda? Beda-beda. Jadi orang mesan itu dibuat khusus buat mereka sendiri? Khusus. Dia harus nginep di tempat saya. Selama saya buat kaki, itu kan setiap saat saya ukur. Bentuk dan cara bentuk kaki orang itu kan berbeda-beda. Contohnya di alas kaki. Kenapa setiap orang itu alas kakinya terkikisnya tempatnya berbeda? Oh, karena pijakan tekanannya beda. Ya. Oke. Saya boleh lihat itu yang dari? Ini buatan luar, Pak. Ini buatan luar, saya juga pernah lihat ini buatan yang seperti ini adalah buatan luar ya. Oke, ini nggak bisa gerak ya tapi ini? Iya, nggak bisa gerak. Ini buatan luar. Dan menurut Anda lebih nyaman buatan Anda? Iya. Karena ada sendi-sendinya itu? Saya dengar katanya kaki yang Anda buat tuh bisa dipakai buat manjat. Bisa. Maksudnya manjat tuh? Kan pertama saya tuh kerjaannya di pemasang KWH, Pak. Masang KWH listrik. Kalau saya pasang KWH listrik itu kok pasti saya manjat. Kayak di genteng itu kan. Di genteng sama di tiang listrik. Saya manjat. Kenapa saya bisa manjat? Karena ini yang mengikuti dari pola gimana dia berpijak itu. Fungsinya dari mata kaki seperti yang saya bilang itu. Fungsi dari mata kaki itu adalah bagaimana dia mengikuti bentuk ketik pijakannya itu. Berapa lama belajar untuk nyaman, Pak? Lama, Bang. Lama sekali. Dari tahun 2007. Maksud saya kalau udah pakai orang untuk nyaman bisa jalan tuh berapa lama? Selama dia di rumah saya 4 hari atau 3 hari. Udah nyaman untuk pakai. Bukan sekedar hanya saya buat kakinya aja. Tapi orang yang dipabel sama kayak saya itu kan pasti mentalnya down. Nah, dari situ sebagus apapun kaki, ketika mentalnya down, mereka nggak akan pernah bisa berjalan. Ibaratnya kayak HP. Secanggih apapun HP, kalau nggak ada baterainya, nggak berfungsi. Ya, sama juga dengan kita, kalau bagaimanapun, kalau tidak kita ada semangat, kita nggak akan bisa. Nggak bisa jalan juga ya. Saya kan di sana, saya melakukan terapi psikologi. Terapi psikologi yaitu untuk membangkitkan mentalnya mereka. Karena saya ngalami hal yang sama. Dulu saya juga pernah ngalami sempat yang down. Dan itu saya belajarnya dari seekor kera. Kera itu, kenapa kera itu selalu megang dada dan kepalanya? Dia itu mengisyaratkan, tenangkan hati, pikiran akan jernih. Saya membuat mereka, saya menenangkan hati mereka, bercerita, berbagi dengan apa yang pernah saya alami. Ya kan di sana pikirannya bisa terbuka untuk bisa bangkit lagi, untuk menuju hidup yang lebih baik. Oke. Bisa diceritakan juga awalnya ya, Cika ya? Iya, awal membuat kaki palsunya gimana? Awalnya itu ketika saya mengalami kecelakaan dari kos menuju kampus. Itu akhir tahun 2005. Nah, itu saya hanya bisa selang berapa bulan kaki saya diamputasi. Nah, karena di tempat saya tempat daerah terpencil sekitar 2 kilo dari pinggiran hutan, untuk ngedapatin kaki dengan harganya yang wow juga, Bang. Dan untuk mendapatkan, dari sana saya mulai berpikir. Kerjaan saya setiap hari makan, tidur, nonton TV. Dan pada suatu hari, saya kan hobinya nonton kartun Tom and Jerry. Sama saya itu penggemarnya Plankton. Kartun Plankton, SpongeBob. Nah, dari situ kan ketika saya ngelihat adegan Tom and Jerry di adegan bajak laut. Si Jerry-nya itu, si Tom-nya itu kehilangan kaki karena dipotong sama Jerry. Akhirnya dia nyambung kakinya bangkit paralon. Itu film kartun atau film pembunuhan sebenarnya? Film kartun. Film kartun yang ingin membunuh Tom. Nah, Tomnya tuh kan kucing ya? Iya. Jarinya tikus. Jerry. Jarinya tikus kan? Iya. Tikusnya membunuh kucing. Iya. Oh, nyalinya gede ya? Terus. Nah, dari situ kan saya mulai eksperimen. Saya berpikir walaupun saya nggak bisa jalan dengan kaki buatan saya, paling nggak saya kelihatan normal. Ketika saya nggak ada kaki, semua mata akan tertuju pada saya karena melihat saya kurang. Awalnya bahwa saya itu orang utuh, lengkap. Ketika mereka melihat saya dengan ketidaknormal, ketika saya nggak punya kaki, mereka melihat saya. Nah, dari ketika mereka melihat saya akan merasa minder. Dan dari sana saya mulai berpikir, saya nggak mau semua mata itu tertuju pada saya karena kekurangan saya. Saya mulai berpikir untuk buat kaki dari paralon.
eksperimen setiap hari. Nah, ketika orang tua saya ngeliat saya untuk buat kaki, mereka itu sedih dan berpikir bahwa saya itu depresi atau stres. Oh, jadi karena gila gitu ya? Karena suatu hal yang nggak mungkin. Malah mau dikerjakan? Iya, dikerjakan. Tapi dalam hati kecil saya berkata, sesuatu ketidakmungkinan itu merupakan suatu hal yang sangat mungkin untuk diperjuangkan. Dan saya mulai berjuang dengan cara saya sendiri. Iya, iya. Dan saya buat kaki itu bukannya di tempat di luar, tapi di dalam kamar saya. Tujuan saya apa? Karena saya nggak mau ngelihat orang tua saya sedih ketika saya membuat kaki itu. Oke, saya singkat cerita, berapa lama dari awal percobaan sampai berhasil? Dari tahun 2007. Sampai? Eksperimen, sampai saat ini masih eksperimen terus. Dan sekarang sudah dijual? Sudah. Dengan harga berapa? Bukannya, kalau konsepnya dijual kurang pas, Pak. Tapi saya, ini kan kaki buatan. Iya. Yang untuk di bawah lutut, 4,5. 4,5? Pak. Iya. Itu kalau yang di atas lutut, 5,5. Di atas lutut bisa gerak? Bisa. Dia kan ada persendiannya. Tetap bisa jalan normal? Iya, bisa. Oke, 4,5 sampai 5,5 juta. Iya, dari itu termasuk biaya makan dan nginep. Termasuk biaya makan dan nginep, dan itu asli buatan Indonesia gitu ya. Dan nyaman. Buatan tangan. Asli buatan tangan Anda sendiri. Dan saya bahkan tidak tahu ketika Anda tadi tidak memiliki kaki, ketika Anda jalan ke sini. Anda was amazing. Luar biasa sekali. Baik. Saya potong dulu, kita akan kembali lagi setelah satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Banyak orang yang bisanya adalah mengeluh pastinya ya, apalagi mereka yang mengalami kekurangan-kekurangan khusus ya, dan itu pasti butuh sebuah kekuatan tertentu, motivasi tertentu. Dan kalau datangnya dari saya, I think mereka bisa mengatakan ya, but you don't feel it gitu kan. Anda merasakan ini sendiri, Anda tahu Anda tidak memiliki kaki, tapi Anda malah bisa berbuat banyak gitu, malah bisa membantu orang lain, malah bisa motivasi orang lain dengan buatan Anda. Jadi mungkin saya akan bilang bahwa kalau Anda tidak mengalami hal ini, karya ini tidak akan pernah ada seumur hidup ini. Betul? Ya kan? Betul. Jadi apa yang ingin Anda sampaikan ke mereka? Mengatakan bahwa untuk teman-teman yang sama seperti saya, jangan pernah berpikir untuk menyerah. Lakukan hal yang terbaik hari ini untuk hari esok. Kita, karena hidup itu butuh perjuangan dan pengorbanan. Orang sukses dan orang hebat itu nggak terlahir dari kemudahan dan kesenangan. Orang sukses itu terlahir dari kesulitan dan air mata. Contohnya seperti saya. Sekian lama saya mengalami penderitaan atau kesakitan, bisa dikatakan tekanan ketika saya kehilangan kaki. Dan saya bersyukur juga, Pak. Tuhan, saya kehilangan kaki. Saya kehilangan satu kaki dan Tuhan menggantinya dengan 1,000 kaki. Dan kini kaki itu bisa digunakan untuk orang banyak. Tuhan mengambil kaki saya, tapi tidak mengambil semangat saya. Tuhan mengambil kaki saya, tapi tidak mengambil semangat saya. Dengan semangat itu saya bisa seperti ini, dan dengan semangat itu saya bisa membantu sesama yang sama seperti saya. Karena dari semua ini saya belajar arti hidup. Hidup itu adalah hidup untuk orang hidup dan sang pemberi hidup. Hidup adalah perjuangan. Hidup untuk orang hidup dan pemberi hidup. Karena hidup akan lebih hidup ketika hidup ini bermanfaat untuk hidup orang lain. Karena itulah hidup yang benar-benar hidup. Seperti yang saya ambil. Saya kehilangan 1 kaki dan Tuhan menggantinya dengan 1,000 kaki. Bisa dibuka gak sepatunya? Bisa. Asik, mau lihat. Sama kasnya. Wow. Ini kan mengikuti bentuknya. Can you walk? Oke. Ya? Emang bisa lari juga, Mas? Bisa. Oh ya? Wow. Gak ada rasa kayak. Ya biasa aja gitu ya, nggak yang ganjil apa gitu. Karena kaki ini mengikuti bentuk dari kaki asli saya. Ujungnya itu nggak nyentuh. Tumpuannya seperti ini. Kenapa ada seperti yang saya bilang tadi, persendian. Dia akan bisa seperti ini. Dan saya memudahkan untuk saya sholat. Untuk sholat pun bisa.
dan untuk duduk bersila seperti ini. Ini. Oke, that was amazing. Dan saya suka tadi kata-kata dia bahwa Tuhan mengambil satu kaki tapi memberikan saya 1000 kaki. Ya, saya kehilangan kaki tapi saya tidak kehilangan semangat saya. Well, selama Anda kehilangan kaki Anda, tangan Anda, selama belum kepala ya, selama Anda kehilangan itu, Anda belum kehilangan harapan. Yang bahaya adalah ketika seseorang kehilangan harapan. Ketika seseorang kehilangan harapan, maka dia akan berhenti di sana dan sudah tidak punya apa-apa lagi. Yang dibutuhkan adalah keinginan yang kuat untuk seseorang untuk terus maju, untuk terus berkembang apapun keadaannya. Because nothing is impossible to a willing heart. Saya dari Kopsia Cika Jessica, inilah Hitam. Lalu coba dipasarin di Facebook, tapi agak susah juga waktu itu, awal-awalnya. Kenapa susah? Ya, belum banyak yang tahu ya tentang ini. Lalu ada seorang pengusaha lagi yang datang, Pak Purnama namanya, pemilik Wake Resto and Dolphin. Dia datang membawa wartawan dari media cetak. Nah, sejak saat itu baru tersebar banyak di media dan juga di Facebook, baru mulai dikenal. Akhirnya mulai banyak yang mesen. Iya. Oke. Nah, sekarang kalau boleh tahu nih, jadi kan sebenarnya Winda itu melukis sebenarnya untuk profesi karena untuk mencari uang. Untuk kebutuhan, kan? Kebutuhan, iya, untuk menghidupi keluarga. Untuk menghidupi keluarga, yaitu ya. Kakak dan kakak, ibu. Kakak, ibu, dan adik bungsu saya yang masih SD, baru kelas 1. Masih SD, baru kelas 1, ya. Berarti membayari sekolah dan sebagainya. Iya. Oke, nah, boleh tahu nggak lukisan Winda itu dijual dengan harga berapa? Tergantung ukurannya, kalau yang untuk segini, 1,5 juta. 1,5 juta. Kalau yang lebih besar sedikit, 2,5 juta. Nah, 1,5 juta itu, melukis itu butuh waktu berapa lama? Sekitar 10 hari. Iya. Sekitar 10 hari dan itu gimana kalau sekarang, kan tadi kan katanya dulunya susah laku. Iya. Tapi sekarang setelah masuk ke media sosial, akhirnya iya, lebih gampang untuk laku. Iya, apakah iya, itu pasti laku atau? Kalau untuk 3 tahun ini selama ayah nggak ada, itu ya puji syukur masih ada ya yang ramai belinya. Yang mudah-mudahan untuk kedepannya juga. Untuk kedepannya juga. Iya. Oke, baik. Nah, ini lukisan bisa pesan? Bisa lewat Facebooknya kakak saya, karena dia yang ngelolanya. Lewat Facebook kakak saya atau di websitenya dia ada halamannya kok. Enggak, maksud saya bisa pesan mau lukisan apa gitu? Oh enggak, sesuai temanya saya, karena kan saya otodidak. Basicnya saya itu kan lukisan Bali yang kayak gitu biasanya. Kalau untuk lukisan wajah itu enggak saya. Lukisan wajah, oh berarti lukisan Bali. Iya, ya, lukisan Bali. Bali. Nah, oke. Okay. Nah, Winda sendiri dengan keadaan seperti ini, enggak, apa kesulitan paling tinggi dalam melukis? Kesulitannya itu udah menjangkau. Kenapa tidak ditaruh di bawah? Enggak bisa, harus diberdiriin, karena kan fokusnya kita berdiri. Kalau di bawah beda lagi nanti. Hasilnya akan beda? Akan beda, harus diiniin. Dan kalau sehari itu kerja 8-9 jam, jadi punggungnya ini agak susah, agak berat. Agak berat, oke. Okay. Nah, iya, itu tidak dibantu oleh apapun? Tidak, justru kalau dibantu apa gitu, bantal, itu susah. Oke, okay, nah kalau dalam keadaan seperti ini, apakah Winda ngerasa nggak nyaman, sakit? Cuman lebih gampang capek, kalau ada yang organ tubuh yang sakit sih enggak, cuma capek itu lebih cepat. Cuman capek lebih cepat? Iya. Karena harus dalam posisi duduk ya, seperti ini. Karena berat dia kan, dari pinggangnya itu udah lemes. Iya, iya, iya. Maaf, Winda ini mengalami apa sebenarnya? Kalau dulu sempat diajak ke dokter spesialis anak itu kan, enggak ada penyakit kata dokter. Biasanya kan polio mungkin orang kira, tapi enggak ada. Jadi tidak diketahui ya dokter? Tidak pernah diketahui. Setelah itu ke dokter lagi kan? Pernah, sering. Dokter pernah, obat alternatif pernah, tapi memang enggak ada penyakit apa-apa. Oke, okay. Jadi yang Winda alami ini sekarang apa rasanya? Cuma ya ini kondisinya kan semakin menurun ya. Kalau dulu punggungnya masih normal, ya semakin lama ya semakin bungkuk kayak gitu. Nggak tahu juga apa, karena diagnosa dokter sih nggak ada apa-apa. Oke, okay, tapi Winda sekarang maksud saya gini, merasa lemes kah atau apakah, sakit ototnya? Ya lemes, untuk tubuhnya memang lemes. Berarti Winda yang bisa bergerak bagian apa saja? Atau yang tidak bisa bergerak apa? Bergerak bisa, tapi itu pelan. Kaki bisa? Harus digeser pelan-pelan. Enggak. Tapi tidak bisa bergerak sendiri? Tidak. Oke, berarti untuk akomodasi tiap harinya menggunakan kursi roda?
Jarang, kecuali kalau ada urusan keluar baru pakai. Kalau di rumah ya lesehan di bawah gitu aja, geser-geser sedikit bisa. Karena di rumah? Karena oh, lebih bebas di bawah. Oke, baik ya. Jadi ini adalah lukisan yang Winda kerjakan ya, dan dia mengerjakan ini sebenarnya untuk kebutuhan keluarganya, dan sekarang ini menarik sekali karena lukisannya laku ya? Iya. Lukisannya laku juga, dan itu ada di Facebook. Nah, kita akan menghadiri juga, ini adalah kakaknya Winda. Kakak Winda ini juga mengalami difabel, ya. Dan tidak putus asa karena beliau menulis buku, menulis buku-buku yang untuk dijual juga ya? Iya, dijual. Sudah laku 500 eksemplar. Sudah laku 500 eksemplar. Very interesting, karena hal-hal seperti ini menunjukkan pada kita bahwa mereka yang mengalami, mungkin kalau saya bisa bilang, keterbatasan, tapi mereka tidak mudah putus asa ya. Merefleksikan pada diri kita sendiri ketika kita merasa diri kita sempurna, tapi kita kadang mudah putus asa. Well, take a look at them and their life, this gonna be a very good lesson. Jangan kemana-mana, tetap di Hitam Putih. Baik, kita kembali lagi di Hitam Putih, dan ini adalah contoh lukisan yang sudah diselesaikan. Sayang, ya. Ini dia. Bagus ya, warna-warni. Ini saya adalah, cik. Ya Pak? Saya sebenarnya suka yang itu tuh. Saya pasang, yang mana Pak? Take a look at that. Yang banyak orang-orang. Ya, ya, kameranya bisa diambil nggak? It looks so beautiful, lihat, lihat. Sukanya karena apa? Apa ya, ini menurut saya agak sulit loh, karena warnanya tuh sama semua. Itu warnanya tuh sama semua. Tuh, tapi iya, dia iya, bisa membedakan antara orang yang satu dan orang yang lainnya. Berapa lama bikin begini? Itu berapa lama buat? Berapa lama? 2 minggu. Itu 2 minggu? Iya. Buat itu selama 2 minggu? Iya. Wow. Harganya? 2,5 juta. 2,5 juta? Iya. Kenapa itu belum laku? Udah. Sebenarnya udah laku, ini harusnya udah dikirim, tapi saya bawa ke sini dulu. Oh gitu? Iya. Siapa yang beli? Siapa nanti yang beli? Biar nonton. Ada dari Jakarta juga katanya. Oh, siapa ada, namanya? Ada di Jakarta juga. Siapa namanya, Kak? Ibu semuanya itu di Facebook. Udah dibayar? Udah dibayar. Bu, ini kisahnya masuk TV dulu, Bu. Saya lebihin aja buat saya gimana? Jangan. Udah, kesempatan itu. Orang udah di saya duluan, saya yang lihat. Yang bayar duluan, Bu. Dia nggak bisa dong. Bisa, orang mesti tinggal dikirim. Jadi dia dikasih nggak? Dikasih nggak nih kalau bayar lebih? Nggak bisa, karena kita harus profesional. Bu. Untuk ibu tersebut ya? Iya. Oh ya, maaf tapi Bu ya, yang namanya di Jakarta itu di jalanan kadang banyak begal bisa terjadi di mana saja. Jadi seandainya barang Anda tidak sampai ke tempat Anda, jangan salahkan saya atau pelukisnya ya. Memang kejahatan di Jakarta banyak sekali. Ya. Saya kalau nggak bisa beli, saya ngambil biasanya. Jahatnya. Ya, dan di sini sudah ada Mas Agus, ya, Pak, ya, kakaknya Mbak Winda ya. Ada ya. Agus, ada Winda, dan Ibu? Ya, Ibu Wanwang Wasiki. Ibu ngeliatin saya terus deh tadi, Ibu merasa ini, kayak mimpi aja. Kayak mimpi aja. Ayamnya ketemu Mas Cafe juga cita-citanya kesini, ketemu sama Mas. Cita-citanya kesini? Iya, ketemu sama Mas. Benar? Iya. Benar ini? Iya, benar. Benar, Ibu? Ya, waktu yang paling terharu kan waktu rumah sakit itu ya. Iya, Ibu udah sedih di rumah. Kenapa ya? Gitu, mudah-mudahan sehat itu saya. Waktu saya lagi sakit. Ya, waktu sakit tak bisa jalan kan dulu kan. Oh. Waktu uratnya bisa. Terima kasih banyak loh Ibu. Iya, iya. Waduh, saya bangga sekali Bu. Mudah-mudahan kalau diundang ke rumah Uya nggak gitu ya Bu ya. Iya, iya. Tapi menarik sekali ya. Oke, nah ini jadi Bu, ini yang menarik adalah mereka ini dalam keadaan difabel tapi mereka bisa berkarya. Ini kan sulit sekali ya ngelihat hal seperti iya, ini. Iya, sulit harus ngurus anak 3-3-nya. Dulu sih 4 anaknya, sekarang udah meninggal 1. Meninggal 1 karena apa? Maaf. Karena sakitnya itu paru-paru basah. Karena paru-paru basah. Iya. Oke. Okay. Dan maksud saya begini, ibu sendiri artinya ibu rumah tangga. Iya, ibu mengurus rumah tangga. Anak-anak. Selain ibu rumah tangga, saya juga jadi gurunya anak-anak. Kan
Yang ketiga-tiganya sama sekali tidak pernah sekolah. Sama sekali. Yang terakhir? Yang terakhir sekarang baru kelas 1 SD. Oke, oke. Nah, artinya pada saat itu, pada saat Bapak masih ada, Bapak bekerja apa, Bu, kalau boleh tahu? Bapaknya cuma tukang ukir. Tukang ukir kayu. Tukang ukir kayu. Iya. Oke, artinya income pendapatan dari Bapak 100%. Iya. Dari Bapak 100%. Iya. Tapi anak-anak kan belum bisa melukis dulu. Anak-anak belum bisa melukis. Belum bisa. Saya nggak ngerti pada saat Bapak meninggal, lalu Winda tiba-tiba bisa bagus sekali melukisnya. Iya, karena kita tekun belajar ya, karena waktu itu juga dibantu dengan alat-alat lukis oleh Pak Santiawan, pengusaha itu. Oke, artinya karena memang niat ya? Iya, niatnya dia. Karena niat. Nah, kalau tidak salah katanya kakak ya berarti ya? Iya, katanya kakak yang awalnya suka ngelukis. Iya, dulu. Tapi karena sekarang duduknya udah tidak bagus, sulit, jadi nggak bisa lukis lagi gitu. Oh, karena posisi duduknya? Iya, sudah sulit. Kalau dulu duduknya mudah, duduknya nggak usah pakai bantal gitu. Sekarang tidak bisa? Tidak. Cuma sekarang bisa nulis. Cuma bisa membuat sebuah buku sama membuat kaos kata-kata motivasi. Membuat buku dan buat kaos kata-kata ya, motivasi. Dan masalahin lukisannya Winda juga di Facebook. I see, oke. Okay. Nah, ini ya Anda ngajarin adik ngelukis apa enggak? Enggak, dia bisa sendiri. Dia bisa sendirinya. Oh, dia bisa sendiri? Iya, dia bisa sendiri. Jadi saya mau tanya, dia kan bisa sendiri ya, Winda bisa sendiri. Sebenarnya bagusan lukisan siapa? Agak beda ya, temanya sama lukisan harus itu sama dia beda. Oh, memang beda. Beda temanya. Ya. Oh, tadi saya ngarepin bagusan saya lah gitu. Beda temanya memang. Karena memang beda lukisannya. Oke, ya. Oke. Okay, okay. Jika ada bukunya ya. Iya, Pak. Ada bukunya Mas Agus, ini ya. Membuat buku ya. Dan bukunya bisa dibeli di Facebook juga. Di Facebook ya, dijual cuma dijual di Facebook saja. Hanya di Facebook. Ya, enggak ada di toko. Oke. Okay. Kenapa enggak dijual di toko buku, dimasukin ke toko buku? Karena yang dibikin itu bukan penerbit besar gitu. Oh, karena bukan penerbit besar, ya, makanya jualnya bisa jual di jual sendiri ya, di Facebook ya. Sendiri, oke, kita boleh lihat. Ini siapa boleh tahu? Ibu waktu lancang masih muda. Ibu waktu masih muda. Iya. Oh, cantik ya? Cantik. Iya, ibu cantik banget. Lu bisa gak warnain tempat begini? Kayaknya kalau serapi ini coba
Boleh kan? Angker bagusan Mbak Winda, saya coba dulu. Bener ya, coba-coba. Kita belajar supaya bisa. Iya ya. Ini kan Mbak Winda. Iya, itu kuning, yang kuning. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketawain ya? Enggak. Bisa kok, kalau mau nyoba pasti bisa. Serius? Iya. Aduh. Bismillah. Bleber. Bisa kan? Bisa. Paus, Pak. Nggak kelihatan kamera tuh. Lo bisa? Warnanya beda itu, kuningnya beda, kuningnya muda itu, kuningnya tua di bawah. Masa sih, Pak? Iya. Oke, baik. Dengan begini lukisannya sudah tidak laku lagi ya. Jangan gitu dong. Ini bagus ya gambarnya, bagus ya? Bagus. Yang punya Winda kan yang bagus, yang saya mah jelek kan? Iya lagi. Gak bakat, Pak. Kalau Winda emang suka melukis? Iya, emang hobi menggambar dari dulu. Oh, kalau sekarang umurnya berapa? 27. Suka melukis sejak? Sebenarnya sejak kecil sudah suka menggambar, tapi kalau untuk pekerjaan baru 3 tahun ini. Oh, ini emang pekerjaannya? Terus nanti langsung dijual-jual gitu? Iya, nanti dijualnya di Facebook. Jualnya di Facebook. Oke, okay, ya. Kita belum sapa penonton kita tuh yang lagi tegang-tegang di depan sana ya. Luar biasa. Ini pasti paskibraka ya. Silakan ini yang dari putih dari mana? Tepuk tangan. Oke, okay, cukup. Ini yang saya baru saja mau bilang, oke, okay, Yel, tapi bisa 8 menit ya, jadi nggak usah ya. Oh iya, ada Yel. Nggak usah, udah oke, okay, baik. Iya. Oke, okay, kita kenalkan dulu, ini adalah Winda. Nah, Winda ini adalah seorang pelukis yang menjual lukisannya di Facebook ya. Iya. Dan ini adalah contoh-contoh lukisan yang dijual oleh Winda. Nah, kalau Anda lihat bahwa Winda ini memiliki kebutuhan khusus ya, jadi sebenarnya kita lihat bahwa dalam posisi seperti ini, itu menurut kita mungkin agak sulit untuk seseorang bisa melukis seperti ini. Tapi Winda sendiri mengalami kesulitan tidak sebenarnya melukis, Winda? Ya, kalau kesulitan iya, karena untuk posisi duduk juga sulit, dan untuk menjangkau juga sulit, harus pegang satu tangan lagi untuk bisa menjangkau yang tinggi. Kenapa? Memang tangan satunya nggak bisa untuk naik ke atas? Nggak kuat ototnya. Oh, ototnya yang nggak kuat? Iya, okay. Memang lemes ya. Memang lemas, tapi ini tidak ada masalah sama sekali? Ada, sebenarnya ada masalah, tapi ya masih bisa. Tapi masih bisa? Iya. Oke, okay. Kalau boleh tahu ini sejak kapan Winda mengalami hal seperti ini? Sejak umur 6 tahun ke atas. Sejak usia 6 tahun ke atas? Iya. Sejak usia 6 tahun ke atas sudah suka lukis? Belum, lebih dari itu. Kalau ya 6 tahun masih main lah kayak anak-anak biasa. Mm-hmm. Lalu setelah itu belajar melukis? Iya, suka menggambar tuh hobi sebenarnya. Cuma mulai menekuninya sejak bapak saya meninggal. Sejak bapak meninggal? Iya. Oke. Okay. Kenapa sejak bapak meninggal, terus kenapa bisa menekuni hal ini? Karena saya yang jadi tulang punggung keluarga. Kamu yang jadi tulang punggung keluarga? Iya. Jadi awalnya bagaimana? Ayah, ibu meninggal atau? Ibu masih ada. Tapi? Kakak juga. Kakak saya juga di Fabel. Oh, kakak juga di Fabel? Iya, yang bintang tamu sebentar lagi. Oke. Okay. Lalu kamu yang melukis? Ya, melukis. Awalnya juga nggak punya modal ya buat beli kanvas atau alat-alat lukis. Lalu? Lalu ada seorang pengusaha yang bantu awalnya untuk beli alat-alat lukis. Pak Santiawan namanya. Beliau karena lihat lukisan Winda, katanya dia lumayan bagus, coba dikembangin. Nah, dari situ Winda belajar. Nah, Mus itu, ini anak, ini kamus untuk belajar nanti bahasa Inggris. Nanti kalau ada tamu biar ada ajak guide ke sini pulang gitu. Makanya dia bisa. Adiknya bisa bahasa Inggris. Adiknya juga bisa bahasa Inggris. Ya. Masih dikit lah. Iya, itu bahasa, enggak ada bahasa pasaran gitu. Iya, pokoknya ngerti lah ya. Iya, pokoknya ngerti. Ya. Kalau diajak ngomong itu sama tamunya bisa kok dia nyahut gitu. Iya. Nah, Anda sendiri mengatakan bahwa Anda nggak pernah merasa capek. Enggak. Sama sekali. Sama sekali enggak. Apa yang membuat Anda tidak bisa merasa capek? Ya, karena saya dari kecil, dari umur kelas 3 SD, udah enggak punya ibu. Tidak, ibunya udah meninggal waktu itu. Terus saya tinggal sama nenek. Saya punya saudara, tapi saya tinggal sama nenek. Udah saya gede, udah dewasa kayak gitu, baru saya pulang gitu. Terus keburu punya ibu tiri lagi gitu. Udah bekerja keras. Terus bekerja, terus baru kelas 6, tamat kelas 6 SD udah
bisa bekerja mencari nafkah. Iya. Iya, mencari nafkah untuk anak-anak, untuk adik-adik saya dulu. Itu yang membuat saya tidak pernah menyerah gitu sampai sekarang, tidak pernah menyerah. Pernah bertanya kenapa harus anak-anak saya mengalami hal seperti itu? Iya, pernah di dalam hati. Kalau di Bali kan di Puri itu ya, bertanya ya, kenapa sih saya nasib saya kok begini kan? Terus lama-kelamaan saya, karena saya membaca-baca buku, senang kok baca buku, itu oh ini mungkin takdir ya. Kalau takdir kan tidak bisa ditolak ya. Kalau nasib buruk bisa ya diperbaiki kalau kita tidak punya uang. Kalau kita kerja, semangat pasti punya uang. Kalau nggak punya uang, bodohnya iya, kita iya. Gitu kan. Kalau takdir kan tidak bisa. Ya, takdir memang asalnya dari sana. Kita tidak bisa nolak takdir gitu. Jadi artinya gitu. Anda memilih untuk hidup melawan hal tersebut semaksimal ya, mungkin. Ya, saya harus melawan bahwa ini takdir saya. Saya tidak boleh menyerah. Ini karma saya mungkin. Kehidupan yang dulu, mungkin entah gimana perbuatan saya sama anak-anak saya, maka di dunia ini dipertemukan kayak seperti ini. Gitu. Ya, Anda menyayangi mereka? Iya, dengan setulus hati, menyayangi. Sampai dulu kan gak bisa kerja, bukannya sekarang aja saya sayang sama anak-anak. Udah dari dulu, dari kecil udah gitu kan. Sayang, gak pernah saya marahi anak, gak pernah. Winda Agus? Kalian sayang sama ibu kalian? Iya, tentu. Sangat. Kalau tidak ada ibu, bagaimana? Hanya ibulah kekuatan kami itu. Makanya sekarang kami berusaha untuk bisa meringankan beban ibu dengan mencari nafkah, ya dengan melakukan sesuatu yang bermanfaat, biar bisa menghasilkan penghasilan. Gitu. Agus, bisa ngomongnya ke ibu bukan ke saya? Agus nggak bisa biar ke sana. Bisa ke sana. Nggak apa-apa. Iya. Ya ibu terima kasih semuanya ibu atas. Mungkin ibu di tengah. Kasih sayang kan? Ibu selama ini. Dan Agus akan berusaha sama Winda biar ke depannya ibu bisa lebih ringan beban hidupnya. Iya, terima kasih. Terima kasih ya Ibu, udah merawat kami dari dulu sampai sekarang dan tidak pernah mengeluh sedikit pun. Ya semoga kedepannya kami bisa membahagiakan Ibu dan juga adik. Iya. Ya. Baik. Very amazing. Nah, sebentar kita ada apa di belakang? Kita punya sedikit hadiah buat Mas Agus, Mbak Winda, dan Ibu. Nah, kami juga ada hadiah untuk Mas Deddy. Oh, punya hadiah juga buat Mas Deddy? Ah, yang kasih hadiah kan saya. Iya, sama-sama. Yang sama. Iya, sama-sama. Bercanda, Mbak Winda. Kayak ini. Kayak ini, Mbak, ngasihnya hadiahnya, Mbak. Hadiahnya Mbak. Itu anaknya, Bunga juga ingin sekali ke sini, ketemu. Oh, ayo, ayo. Anak Mbak Winda. Bunga, sini cantik. Ke sini, ya. Nih, ada hadiah. Yang paling bungsu. Kamu yang mau jadi dokter? Iya. Kenapa mau jadi dokter? Ambil Mbak Eri enggak bawa. Semuanya sakit, ayahnya juga sakit, kakaknya. Terus? Jadi karena itu ingin jadi dokter. Supaya? Supaya pokoknya mau jadi dokter. Supaya bisa nyembuhin kakak-kakak. Oh, this is so cute. You will become a doctor. Okay, kita mau tukeran hadiah. Ini adalah alat-alat untuk melukis. Terus ada kaos juga. Ini kaosnya dari Daniel Mananta. Karena katanya ngefans ya sama dia ya. Kalau ketemu salam ya. Ah, saya sering ketemu tapi saya malas ketemu dia. Oh gitu ya. Ngomongin sama orangnya ya. Iya. Ini buat buat saya. Oh ini buat saya. Oke. Okay. Ini adalah dari. Ini dari Agus. Agus. Ini dari Agus. Itu baju untuk Mas Deddy 2, untuk kita 1. Ya, yang mana ini untuk Mas? Iya.
Ini yang lukis siapa, Bu? Itu Faman. Itu Faman. Faman juga bisa lukis. Oh, jadi punya keluarganya berdarah seni sebenarnya. Ya. Yang dari Singaraja. Yang dari Singaraja. Yang dari Gianyar, bapaknya yang bisa ngukir gitu. Oke, Putu Agus Setiawan, Nuko Mangwarsiki, dan perjuangan menembus kemelut kehidupan. Jadi, buku ini tentang apa ya? Tentang perjalanan hidup kami dari awal. Tentang dari ibu masih kecil sampai sekarang ini, lah. Ceritanya dimulai dari ibu masih kecil sampai sekarang, lah. Sejak ibu masih kecil? Ya, sejak ibu masih kecil sampai sekarang, ceritanya. Wow. Kisah nyata lah kehidupan kami. Dan ini kalau orang mau mendapatkan bukunya, larinya ke Facebook, boleh tahu Facebooknya apa? Agus Kepopper. Mbak Cika pasti tahu. Agus Kepopper. Tadi baru di Agus Kepopper. Yeah. Agus? Kepo, suka apa? Suka Korea. Kepo, suka, yeah, Korea. Suka Korea. Yang suka Agusnya? Dua-duanya. Dua-duanya. Jadi Agus Kepopper. Agus, boleh dicari tuh. Agus Kepopers ya. Sebenarnya selama ini Kepopers itu orang-orang kepo sebenarnya. Agus Kepopers ya. Iya. Oke, okay. Instagramnya nggak ada? Nggak ada, nggak punya. Oke, jadi hanya cuma langsung FB itu aja, ke Facebook. Ya. Jadi kalau mau beli bisa langsung ke sana ya. Iya, bisa langsung juga di sana. Iya, ini sudah terjual 500 eksemplar, padahal belum resmi ya dipasarkan ya. Iya. Baru dicetak sudah. Dalam satu minggu sudah terjual 500 buku. Oke, boleh tahu harganya berapa? Cuma 80.000. 80.000? Iya. Ditambah ongkos kirim nanti. Ditambah ongkos kirim? Iya. Kalau saya lebih ngerti ya, tambah ongkos kirim. Gitu ya, iya. Oke, buat Anda yang ingin membeli buku ini ya, dan ini menarik sekali karena ini adalah sebuah kisah perjuangan hidup seorang wanita yang membesarkan anak-anaknya, dan saya bisa melihat bahwa sepertinya anak-anak Anda ini sangat amat mengidolakan ibunya gitu. Iya. Ya, jadi buku ini terbuat untuk itu ya. Ini dipersembahkan untuk ibu. Untuk ibu yang sudah mengajari saya membaca. Kalau tidak diajari sama ibu, gimana saya bisa buat buku? Kan ibu yang mengajari saya membaca. Saya kan tidak pernah sekolah. Jadi, tidak pernah sekolah ya? Iya, sama sekali tidak pernah sekolah. Cita-cita hidupnya ibu dan tujuan. Belajarnya juga bukan dari buku, tapi di atas tanah ini. Pakai pensilnya pakai lidi dulu. Karena pada tahun itu masih sulit sekali. Kalau nggak salah tahun 80 berapa itu ya? Tahun 90-an. Belajarnya pakai lidi? Pakai lidi. Karena waktu itu nggak bisa beli buku bapaknya. Beliin buku nggak bisa sama sekali. Wow. Tapi dia bisa menghasilkan. Saya itu bertekad biar dia, karena dia kan nggak sekolah sama sekali. biar bisa baca, bisa menulis itu. Nanti biar enggak dibohongi itu sama teman-temannya, cuma gitu dekat saya. Makanya sekarang saya cuma punya anak satu namanya Bunga Ayu Lestari. Saya ingin sekali anak saya sekolahnya biar tinggi-tinggi gitu. Karena cita-citanya juga dari cita-citanya dokter. Jadi dokter ya. Karena kakaknya sakit semua. Karena kakak dan ini kakak-kakaknya sakit semua, nanti dia nanti yang nyuntik gitu katanya. Yang baru besar itu anak saya. Wow. Saya yakin pasti bisa lah ya. Ya amin. Amin. Saya mau bertanya sama ibu sebenarnya. Kita tahu yang namanya ibu itu, orang tua itu pasti menyayangi anak-anaknya. Ya. Tapi menurut saya, kata orang tua menyayangi anak-anaknya itu sebenarnya hanya sebuah kiasan. Kenapa? Karena kita tahu juga banyak orang tua yang tidak peduli sama anak-anaknya. Iya, banyak sih banyak. Ada orang tua yang membuang anak-anaknya. Ada orang tua yang menggunakan anak-anaknya untuk hal-hal tertentu. Itu nggak bisa dibohongi. Jadi orang tua mencintai anaknya, ibu mencintai anaknya itu sebuah kiasan yang sebenarnya tidak semua orang tua melakukan hal seperti itu. Ya. Tapi Anda dengan keadaan anak, maaf ya, dengan keadaan difabel seperti ini, pasti penuh dengan tekanan. Iya. Betul kan? Pasti penuh dengan tekanan. Anda nggak pernah merasa ingin menyerah? Enggak, sama sekali enggak pernah menyerah. Saya dulu bapaknya kan kerjanya jauh. Kalau gendong anak itu, ini kan hampir sebaya ya, ini cuma beda 3 tahun ya. Kalau
gendong anak itu kedua-duanya digendong itu. Dua-duanya digendong? Iya, dua-duanya digendong itu. Tidak pernah menyerah. Siapa sih yang mau kayak begini gitu kan? Kalau saya kan gitu kan. Itu juga ini anak saya gitu kan. Apa yang membuat Anda pasti pernah lah yang namanya capek? Tidak, saya tidak pernah mengeluh untuk capek. Tidak pernah sama sekali. Saya selalu kok menyayangi anak-anak saya. Dengan ya tetap berusaha, tetap berjuang. Sama dengan mengajari anak saya membaca, menulis itu. Karena sekarang Windanya udah bisa membaca dan udah bisa ngelukis. Ada tamu-tamu yang dari luar negeri. Seharusnya kan dia ngajak guide gitu ya, pulang ya. Saya bertekad ya biar bisa bahasa Inggris, walaupun dia bahasa pasaran. Saya punya kenalan, saya minta di sana kamu.